kita sekarang bertanggung jawab untuk bisa menghadirkan keadilan kesetaraan. Itulah misi utama dari perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Dede Dede UGM Alhamdulillah, alhamdulillah Senang sekali narasi bisa berkolaborasi dengan UGM untuk menyelenggarakan mata Najwa on stage Sebetulnya Dede Dede Aku selalu kalau ketemu mahasiswa bilangnya "dedek-dedek, kalian dedekku semua". Sebetulnya, mata Najwa ke UGM tuh udah beberapa kali. Ke gedung ini, ke ruangan ini pun udah beberapa kali. Tetapi memang selalu ada yang beda dan spesial kalau kita bikin acara khusus di sini. Apalagi, kali ini yang akan kita diskusikan itu sesuatu yang maha penting bagi kita. Sebagai pemilih, hari ini panggung ini akan kita dedikasikan secara spesifik untuk mengenal lebih jauh mereka-mereka yang mengaku bisa menjadi pemimpin negeri ini. Pemilu itu tinggal 148 hari lagi. Sudah saatnya, bahkan ada yang bilang sudah sedikit terlambat kalau kita baru bicara gagasan hari-hari ini, ya kan? sehari-hari kita tuh dipenuhi dengan berita soal koalisi dan perbincangan elit. Kapan bicara gagasan? Jadi hari ini, panggung ini spesial di UGM, kita bicara gagasan tiga baca pres. Dan karena tidak mudah untuk mendatangkan tiga baca pres sekaligus dalam acara yang sama, Durasinya kita bikin panjang sampai jam 10 malam. Semoga, semoga dan seharusnya ini berharga untuk kita semua. Dan rasanya sayang kalau yang bisa menyimak berbagai gagasan dan membantu kita menentukan pilihan nanti hanya 5.000 orang yang ada di ruangan ini. Karenanya acara ini kita siarkan secara live streaming sehingga teman-teman di seluruh Indonesia bahkan mancanegara terutama untuk mereka-mereka 35.000 yang gak kebagian tiket. <laughs> yang yang set yang seregep nih kalian yang berhasil dapet tiket. Sisanya sisanya supaya tidak terlalu kecewa dan memang tidak selayaknya kecewa kita siarkan secara live streaming dan saat ini bisa disaksikan di YouTube Narasi, YouTube Najwa Shihab dan juga YouTube UGM. Oke. Okay. Dede-dede, saya mau cerita atau saya mau paparkan format kita hari ini seperti apa. Yang pertama, sesuai kesepakatan dengan para bakal calon presiden, mereka akan hadir bergantian. Yang kedua, karena belum ada nomor urut dan ini bukan acara formal kampanye. Urutan yang akan tampil kita sesuaikan dengan gaya di kelas urutan abjad. Iya kan? Jadi yang pertama akan tampil di panggung ini adalah Anies Baswedan, disusul Ganjar Pranowo, dan diutup dengan Prabowo Subianto. Oke. Okay. Dialog kita ini nanti akan dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama kita akan mendengarkan tiap bakal calon presiden spill gagasan mereka. Durasinya 10 menit. Setelah itu di sesi kedua saya akan berdialog dengan baca pres. Dan nanti saya juga akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir di Graha Sabah untuk membantu saya menentukan topik apa yang akan dibahas. Jadi nanti kita akan ada barcode di layar. Teman-teman bisa masuk ke barcode ini. Di sana ada pilihan topik. Apa menurut teman-teman, urutan prioritas yang teman-teman mau diungkap gagasannya di acara ini? Dan nanti, pertanyaan-pertanyaan um, akan variatif tergantung pada isu yang dipilih. Dan saya mau tekankan selain pertanyaan spesifik yang akan kita ajukan ke setiap baca pres, saya juga akan mengajukan pertanyaan yang sama untuk masing-masing. Supaya teman-teman bisa membandingkan dan menilai atas satu situasi atau isu yang sama. Dan nanti di sesi berikutnya saya akan mengundang perwakilan. Ada perwakilan dari dosen, perwakilan dari mahasiswa. Audience saya akan pilih, jangan khawatir yang di atas juga akan dapat kesempatan. Yang menonton di live streaming, saya juga akan kasih kesempatan Anda untuk bertanya. Sebelumnya, kita juga sudah menampung pertanyaan dari netizen. Karena sekali lagi forum ini adalah forum kenal lebih jauh dan teman-temanlah yang berhak bertanya dan menentukan apa ide yang ingin teman-teman ketahui untuk memantapkan pilihan siapa yang dicoblos nanti 14 Februari. Jadi kita langsung mulai saja. Dengan baca pres yang pertama. Oh sebelumnya saya mau mengingatkan. Walaupun rasanya tidak perlu diingatkan ya karena kita di kampus. Jadi soal ketertiban. Rasanya tidak perlu saya tekankan lebih jauh bagaimana pentingnya kita menjaga supaya tidak terlalu riuh, teman-teman. Tepuk tangan tentu diperbolehkan, bahkan diharapkan, bukan hanya untuk baca pres yang sudah meluangkan waktu, tapi sekali lagi untuk kita semua. Pemilih yang sadar pentingnya tahu apa yang ditawarkan para calon pemimpin yang akan mengatur netizen plus 62 ini. Negeri plus 62. Oke. Okay. Bismillah, kita mulai, dan kita akan mulai dengan bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan. Kita beri sambutan untuk Anies Baswedan. Bakal calon presiden muncul dari belakang, seperti layaknya pemimpin memang harus muncul dari belakang. silakan untuk Mas Anis untuk naik ke panggung. Baik. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan Anis Baswedan. Mas Anies, apa kabar Mas Anies? Alhamdulillah, baik, sehat, terima kasih. Sehat-sehat mas? Sehat, baik, senang sekali bisa kembali ke UGM. Alhamdulillah. Pulang kampus Mas Anies? Pulang kampus, dan saya senang sekali nah, la, tadi baca tulisannya, uh -huh. Najwa Sihab, UGM. <laughs> Sudah diklaim ya, aku udah pakai baju ala-ala jaket alma mater nih. Mohon maaf anak-anak UI, tapi aku nomor satu UI, nomor dua UGM kok di hatiku. Nomor, oh, mohon maaf orang kuliahnya di UI. Kecuali kalau nanti dikasih honoris causa. Nggak, nggak mau, nggak terima honoris causa. Biar pejabat kalo aja yang UGM nggak pernah ngobrol honoris gak causa. Pernah. Mas Anies. Betul ya, Bu Rektor ya. Mas, jadi terakhir kali ke kampus sering banget dong pastinya? Atau sering gimana? kampus. Tapi acara besar di Graha Sabah, kalau tidak salah terakhir adalah Mata Najwa di sini. Tahun? Tahun 2014. 2014, Mata Najwa dari Jogja untuk bangsa. Waktu itu ada Mas Anies, ada Sri Sultan, ada Herul Tanjung, ada Ridwan ya, Kamil. Betul, betul. Ya. Pak Mahfud MD. Oh I itu terakhir ya? Flies. Jadi udah gak deg-degan. Pernah ngebayang gak akan kembali ke sini 148 hari sebelum pemilihan, berdiri dan akan bicara soal gagasan sebagai bakal calon presiden. Pernah terbayang? Kebayang sih akan kembali ke UGM, tapi nggak membayangkan suasananya semeriah ini. Ya, kebayangkan kembali ke sini dan saya membayangkan pasti Gajah Mada termasuk yang terdepan terawal untuk memfasilitasi tukar gagasan, pasti. Oke, okay. Mas Ani, saya akan persilahkan anda untuk uh, spill gagasan, Mas, istilahnya. Uh, namun sebelumnya saya ingatkan lagi teman-teman untuk mengisi slidonya. Yang tadi, untuk membantu menentukan prioritas topik yang akan kita bahas bersama Mas Anies Baswedan. Oke okay, Mas Anies, waktunya 10 menit, saya persilahkan untuk menyampaikan apa gagasan yang Anda tawarkan untuk para calon pemilih di 2024. Kita kasih tepuk tangan untuk Anies Baswedan. Thank you. Terima, kasih. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Bu Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Gajah Mada yang saya hormati, teman-teman mahasiswa dan seluruh hadirin. Saya merasa mendapat kehormatan untuk berada di sini menyampaikan gagasan terkait dengan amanah yang sedang diembankan kepada kami. Indonesia adalah sebuah negara dengan penuh potensi. Dan ketika kita memilih untuk merdeka dan mandiri, kita memiliki cita-cita, kita memiliki janji dan tujuan. Apa itu? Menghadirkan sebuah keadilan bagi surayat Indonesia. Itu janji yang kita sepakati ketika Republik ini berdiri. Pra kemerdekaan kita hidup dalam kolonialisme dan itu artinya negeri Belanda kaya, negeri Nusantara miskin. Dan kita sekarang bertanggung jawab untuk bisa menghadirkan keadilan kesetaraan. Itulah misi utama dari perubahan. Apa terjemahannya? Kami menginginkan dan kami merencanakan agar akses pada fasilitas dasar setara. Pertama, kesehatan kita menginginkan agar akses kepada kesehatan dari mulai ibu mengandung bayi dalam kandungan sampai dengan ketika mereka aktif termasuk perlindungan coverage atas atau jaminan kesehatannya. Yang kedua pendidikan. Pendidikan adalah bekal utama untuk mengembangkan potensi setiap manusia Indonesia. Dan kami tidak ingin menyebut dengan istilah sumber daya manusia. Kami ingin mengembangkan kualitas manusia Indonesia, karena manusia tidak perlu dipandang sebagai sumber daya untuk kegiatan perekonomian. Ini kemudian wujudnya apa? Kesetaraan kesempatan. Jumlah bangku SD, SMP, SMA yang sekarang bentuknya seperti piramida, makin tinggi jenjang pendidikannya, makin sedikit jumlah bangkunya. Dan itu artinya apa? Banyak anak-anak kita yang tersingkir, tidak bisa mendapatkan pendidikan minimal hingga pendidikan menengah. Lalu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi harus menjadi institusi yang bisa diakses oleh anak siapa saja, bukan hanya anak kelas menengah Indonesia. Pendidikan yang harganya terjangkau, biaya terjangkau dan pemerintah memiliki tanggung jawab mengurangi beban pengelola kampus pengelola kampus tidak dibebani dengan tanggung jawab begitu besar terkait mencari pembiayaan untuk kegiatan kampus tapi biar pengelola kampus fokus pada penelitian pada pengembangan pembelajaran pendidikan supaya kampus betul-betul menjadi institusi yang memungkinkan siapa saja berpartisipasi sudah cukup biaya pendidikan yang terlalu tinggi di kampus-kampus kita Kemudian yang ketiga, kita menginginkan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang setara bagi semuanya. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman yang ada di Jogja tahu persis ketika saya tumbuh besar di sini, sajak saya SMP, SMA, banyak sekali teman sekelas bukan berasal dari Jogja. Kenapa? Karena sejak SMP dan SMA mereka dikirim oleh orang tuanya untuk belajar ke kota ini agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik supaya apa nantinya mereka mendapatkan pekerjaan yang baik akhirnya ketika mereka dikirim ke kota-kota utama di Indonesia mereka nggak pernah kembali lagi mereka tidak kembali ke kampung halamannya hijrah ke Jogja hijrah ke Jakarta hijrah ke Bandung ke Malang Surabaya tidak kembali kita menginginkan agar kesempatan pendidikan ada di mana saja lalu kesempatan kerja setara dan itu artinya menambah kota-kota di seluruh Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian. Perekonomian kita hari ini tersentralkan di kawasan Jawa bagian barat, khususnya Jakarta, dan kawasan Jawa kita menginginkan dan merencanakan kota-kota. Di seluruh Indonesia minimal 14 kota menjadi mesin penggerak perekonomian yang memungkinkan bagi semua untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang setara. Lalu yang tidak kalah penting ini adalah terkait dengan kebutuhan pokok dasar kita, bahwa kita membutuhkan tata kelola kebutuhan dasar yang lebih baik, contohnya beras, biaya hidup yang tinggi, apalagi bagi mereka yang statusnya prasejahtera, menjadi makin berat ketika harga kebutuhan pokok itu mahal. Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan. Tata niaga ini dikoreksi dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini. Apa yang terjadi? Di ujung kita menginginkan agar biaya kebutuhan pokok men, lebih menurun, lebih murah. Di sisi lain, kesejahteraan dari para petani lebih tinggi. Pakai indikator sederhana. Petani bisa menabung titik. Selama petani tidak bisa menabung, maka biaya operasinya, biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya. Yang kelima, penegakan hukum. Negeri ini punya kesempatan untuk maju, tetapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas, maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Praktek korupsi masif di mana-mana, dan yang kita saksikan adalah aparat yang seharusnya menegakkan hukum melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara, mereka yang... Kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh, mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus. Dan ini harus diubah, pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting, penegakan hukum yang adil menjadi prioritas, dan membuat pengadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel itu prioritas kita. Ini adalah aspek yang membuat Indonesia kita bisa take off. Bila kita perhatikan ini, kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kepastian hukum ini kita tata dengan baik, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang lebih baik. Kita akan maju dalam keadilan. Kenapa kata keadilan itu penting, Bapak sekalian? Karena kita selama ini sudah melakukan pembangunan. Bukan setahun dua tahun, lebih dari tujuh dekade. Tetapi yang menerima manfaat masih sebagian tanggung jawab kita adalah memasukkan unsur keadilan di dalam seluruh pengambilan kebijakan. Kami pernah lakukan di Jakarta. Termasuk pengambilan kebijakan soal pertamanan, kebijakan terkait jalan raya, kebijakan terkait sekolah, kebijakan terkait kesehatan, faktor keadilan dimasukkan. Dan ketika faktor keadilan dimasukkan, apa yang terjadi? Yang merasakan manfaatnya menjadi jauh lebih luas mereka yang selama ini tidak dapat manfaat kemudian mendapatkan manfaat. Republik ini didirikan bukan sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat terpenting. Dari situ kita berharap nanti ada persatuan, ada kebersamaan. Karena Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik semua tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau Anda bisa menunjukkan contoh kasus ketimpangan yang menghadirkan persatuan, kita ingin lihat. Nah ada. Yang namanya Indonesia Bersatu, Bineka Yang Ika, Yang Guyup, mensyaratkan keadilan. Tanpa keadilan tidak ada persatuan. Tanpa keadilan tidak ada kebersamaan. Tanpa keadilan tidak ada ketenangan. Hadirkan keadilan, maka Indonesia akan tenang, makmur, bahagia. Itu kira-kira teman-teman. Saya rasa saya cukup sampai di sini sebagai gagasan awal. Kata kuncinya adalah keadilan dilaksanakan di semua sektor dan bila itu dihadirkan maka kalimat bineka tunggal ika bukan hanya kalimat yang ada di dalam sebuah logo Pancasila tapi dia akan menjadi kebahas keseharian kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies boleh saya persilakan untuk duduk. Terima kasih atas tadi spill gagasannya. Uh, Mas Anies, sambil saya menunggu hasil topik yang sudah dipilih oleh teman-teman audiens, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dulu ke Anda, Mas. Pertanyaan yang sama juga akan saya ajukan ke bakal calon presiden yang lain. Mas Anies, Anda baca pres yang dideklarasikan paling awal. Uh, Oktober 2022 sudah dideklarasikan. Yeah. Dan sejak itu kegiatan politik sudah beragam termasuk sosialisasi, kampanye ke, ber ke berbagai daerah. Pertanyaan saya sudah habis, uang berapa, Mas? Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang nanti. Ya, dari semua barangkali saya yang asetnya paling kecil. Saya menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Saya diajukan oleh partai NasDem pertama kali, partai yang dulu beroposisi ketika di Jakarta. Mereka melakukan proses dan mereka mencalonkan. Habis itu kemudian PKS, Demokrat walaupun sekarang tempat lain, kemudian PKB. <guluh> oh iya dong, saya sebut dong, masa enggak disebut. <tuh> nah. Terusin dulu ya. Iya. Yeah. Itu kan modal suara politik. Saya terusin dulu sebentar. Silakan, Mas. Jadi, gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan dilakukan rame-rame. Nah, hmm. begitu banyak yang membantu. Mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah. Kami dipinjamin rumah, dipinjamin kendaraan. Staf-staf yang kita bekerja bersama, sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Oke. Okay. Jadi, secara pembiayaan itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah. Bentuknya adalah kalau itu in kind okay. atau apa? natura-natura. Tapi Mas, dalam kenyataannya uang cash itu diperlukan Mas. Ya, Biaya kan. politik itu sangat mahal di sini. Ya. Saya mau kasih ilustrasi calon wakil presiden Anda Caimin sempat bilang untuk bisa jadi caleg di DKI itu minimal 40 miliar. Di Jakarta dan kota-kota besar itu nggak terima kerudung atau kaos mas, terimanya kulkas. Ya, dan ini. Ini saya mengutip caimin. Betul. dan Jadi a -a apa rencana anda untuk mengumpulkan uang sebanyak tidak. itu? Tidak, kita tidak berencana mengumpulkan uang kepada kami. Apa yang kami kerjakan selama ini adalah lebih dari enam relawan, oke? Okay? Semua melakukan fundraising di tempatnya masing-masing. Bukan kami uh, mengumpulkan dana. Mereka mengumpulkan, mereka bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat maka. Tuan rumah di sana yang akan menghandle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran. Ada satu fakta yang kita semua tutup mata. Kita tahu ada biaya tapi kita tidak mau membiayainya. Kita tahu bahwa proses politik itu partai politik itu seperti juga kantor. Ada biayanya tapi negara dan publik tidak mau membiayai. Kenapa? Ya karena ini partai politik. Karena ini adalah kampanye. Selama itu tidak ada pembiayaan dari publik. Maka usaha untuk melakukan fundraising menjadi sangat rumit dan kami merasakan sekarang. Oke, okay. jadi karena saya akan mengeluarkan lhkpn Anda, Mas Anis, karena untuk pejabat publik kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup tutupi. Um, ini laporan terakhir di 2023 dan mohon maaf, Mas Anis, Anda baca pres yang paling miskin, Mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar. Saya akan Bentar, hutangnya berapa? Hutangnya berapa, Mas? Coba berapa nah, itu. mungkin Mas Anies? It... Ya, Tapi nggak jadi... ada pinjol kan, Mas? <laughs> nggak, ya? Enggak. dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke, okay. saya akan ulang pertanyaan saya. Jadi rencana anda selain fun racing karena biayanya kami mahal? Kami dibantu oleh banyak orang yang memberikan dukungan saat ini dan yang paling nanti akan mahal adalah ketika menjelang kampanye. Menjelang kegiatan kampanye produksi alat-alat raga, apa yang sekarang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami membuat kontennya. Kami taruh di cloud dan kami izinkan siapa saja memproduksi kaos, memproduksi banner, memproduksi itu dari konten yang kami buat. Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami menyiapkan kontennya dan kami meminta kepada semua. Bila Anda percaya kepada apa yang kami merencanakan, akan kami kerjakan, bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini. Okay. Karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu. Dan nas buat catatan, yang membantu ukuran yang menengah. Yang besar-besar nggak -besar ada yang berani mendekati. Semua yang besar-besar itu tidak ada yang dekat. Yang mendekati yang tengah-tengah ini semua. Kenapa Konglomerat tidak dekat Anies Baswedan? Itu harusnya tanyanya ke mereka tuh, kenapa gak dekat? Kan Anda yang, mengat, yang, yang menyatakan Anda, jadi saya follow up questions-nya ke Anda Mas Anies. Kenapa? Mereka takut, takut karena? Karena saya, kami mengalami, pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lain. Dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai, katanya random, tapi 10, -10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random Apa yang terjadi? Takut orang membantu Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya Mereka membantu relawan Membantu kegiatan untuk ada event Mereka membiayai semua Di daerahnya masing-masing Bukan tempat kita Masa ini, supaya Bayangkan tidak, yang besar Supaya tidak seuzon Saya mau minta klarifikasi Jadi yang Anda katakan adalah Anda menduga alat negara digunakan Untuk mengintimidasi orang-orang Yang membantu pencalonan Anda Apakah ya. se-clear itu? Itu laporannya begitu Alat ya. negara? Ya dan itu, kalau alat negara, berarti yang memerintahkan aparat nah, negara setinggi apa? Saya tidak tahu yang memerintahkan siapa, tapi fakta di lapangannya seperti itu. Dan saya mau tanya kepada diri saya sendiri dan kita semua, akankah kita membiarkan republik ini berada dalam rasa takut? Akankah kita membiarkan rasa kebebasan itu hilang? Saya rasa tidak. Ini adalah perjuangan kita, dan saya mengajak kepada semuanya, termasuk pengusaha-pengusaha itu. Bapak, jangan takut, insya Allah kalau ada perubahan, kita akan buat negeri ini menjadi aman bagi semuanya. Okay. Saya akan memulai membuka dengan menunjukkan apa saja pilihan teman-teman dan juga netizen atas topik-topik yang ingin dibahas bersama Mas Anies Baswedan. Boleh tolong produser Mata Najwa dikeluarkan hasil pollingnya? Oke, okay. yang paling tinggi mau bahas apa dengan Anies Baswedan? Yang paling tinggi korupsi dan penegakan hukum, lapangan kerja, kebebasan berpendapat, lingkungan hidup. Oke, okay. urutannya seperti ini. Uh, saya akan mulai berarti tidak akan semuanya bisa dibahas teman-teman, waktunya tidak cukup. Jadi saya akan mulai dari yang pertama korupsi dan penegakan hukum. Nyambung ke yang tadi Mas Anies bilang Mas. Dan juga yang tempat Anda paparkan di, di awal tadi. Mana tuh? Soal aparat penegak hukum yang menurut Anda tidak setara. Oh. Yang lawan disentuh terus, yang kawan tidak disentuh. Saya ingin fokus ke dua lembaga. KPK dan polisi. Saya mau mulai dengan polisi Mas. Yang kerap kali dapat sorotan publik dalam waktu terakhir ini. Real, konkret, rencana Anda terhadap reformasi lembaga kepolisian akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan oi <tuk> 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 jangan dong bahaya kalau bubar masa bubar gini kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel transparan bersih dan menurut saya, langkah nomor satu adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian. Semua langkah yang dikerjakan, ada langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada transparansi atas semua yang dilakukan. Mengapa? Karena itu adalah institusi publik. Dan institusi publik itu adalah transparansi, dari mulai ke aktivitas di tingkat paling bawah, tingkat polsek misalnya, sampai dengan tingkat yang paling atas. Dengan ada transparansi itu maka akuntabilitas bisa kita laksanakan. Yang kedua, harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup. Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lamalah yang akan dipakai dalam interogasi, ilmu interogasi sudah berkembang begitu besar. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan teknik-teknik lama. Dan apa yang terjadi? Muncul praktek-praktek penyimpangan. Yang ketiga, institusi polisi harus menjadi contoh di dalam pelaksanakan penegakan hukum. Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum harus menjadi subjek untuk diperiksa tidak bisa justru anggota kepolisian itu terbebas bila melakukan pelanggaran mereka yang harus menjadi contoh dan yang keempat adalah pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian kepolisian seperti juga badan-badan yang lain harus bisa diawasi dan salah satunya mungkin mungkin uh, om, ombudsman kemudian Kompolnas bisa memiliki akses yang lebih baik dalam pengawasan jadi okay. dengan cara begitu maka apa yang dikerjakan oleh kepolisian bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tapi kata kuncinya adalah transparansi akuntabilitas, begitu. Mas Anies saya mau konkret tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Kemenkopolhukam itu e, merekomendasikan satu hal, spesifik soal kepolisian. Disebut perlu dilakukan pembatasan penempatan anggota Polri pada kementerian dan lembaga lain. Saat ini banyak anggota Polri yang ada di berbagai jabatan sipil di kementerian sebagai sekjen, sebagai irjen. Pelaksana Kepala Daerah sampai Komisaris di BUMN, dan tim percepatan reformasi mengatakan itu perlu dibatasi. Joknya di kalangan masyarakat NKRI, negara kepolisian Republik Indonesia. Joknya seperti itu, dan ini rekomendasi tim percepatan. Sependapat dengan itu, Anda akan batasi. Pemerintahan harus meritokratik. Bukan hanya kepolisian dibatasi, posisi-posisi yang tidak seharusnya diisi oleh orang yang kompetensinya berbeda, jangan diisi dengan orang yang berbeda. Karena apa yang terjadi nanti kita akan melihat institusi itu tidak fungsional lagi. Jadi menurut saya fair saja. <tuh> Jadi eh, termasuk dari kampus, dari kampus bisa menjadi sekjen, bisa menjadi dirjen. Kalau dia memiliki kompetensi yang tepat, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, nggak boleh. Hanya karena misalnya presiden dari kampus A, terus kemudian semua dosen-dosen dari kampus A menjadi pejabat di ABCD. Tidak bisa itu. Jadi, apakah itu yang terjadi sekarang, Mas Anies? <tuk> Saya hanya follow up loh ya, cuma follow up question loh. Gitu ya, sekarang terjadi ya. Mau nanya balik, <tuk> capresnya kan sampaian Mas? <tuk> iya, mudah-mudahan tidak. Saya nggak punya data persisnya tentang kampus, tapi intinya adalah harus ada kompetensi, relevansi, integritas. Kalau ada itu, go ahead. Kalau tidak ada, janganlah. Oke, okay. itu soal polisi. Sebelum saya ke topik yang lain, saya harus tanya KPK karena rekomendasi yang sama diberikan oleh tim percepatan reformasi hukum yang menyebut perlu ada revisi lagi undang-undang KPK untuk mengembalikan independensi pada lembaga ini. Saya mau tanya dulu, Anda sepakat KPK sekarang makin tidak independen? KPK harus independen lagi seperti dulu, ya. Jadi, konkretnya? Jadi, konkretnya, ketika ada revisi yang kemudian membuat staf KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri. Satu, yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden bila diberi berpresiden dan diberikan ruang yang bebas maka itu lain. Tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang ketiga, nah yang tidak tidak kalah penting. Bahwa KPK itu sendiri selain dibuat lebih independen tapi KPK juga harus bisa diawasi. Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan dia bisa abuse kekuasaan itu termasuk juga yang berada di dalam KPK ya dimandirikan ya diberikan kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi karena praktek korupsi sudah begitu masif tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi. Mas Anies saya harus tanya supaya tidak ada suzon di antara kita. Jawaban Anda soal KPK harus independen, apakah itu dipengaruhi oleh fakta bahwa KPK belasan kali menggelar ekspos Formula E dan calon wakil presiden Anda juga sudah diperiksa KPK? Saya tidak tahu berapa kali KPK melakukan apa gelar perkara, tapi saya, saya percaya bahwa KPK akan menjalankan tugas itu dengan benar. Kenapa? Karena mereka harus bertanggungjawabkan pada publik apa yang mereka kerjakan. Dan saya percaya bahwa sejauh ini terkait dengan pelaporan-pelaporan itu semua, mereka jalankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Kenapa? Masih banyak orang-orang baik yang bertahan, yang selalu akan menjaga integritas di dalam tubuh KPK. Itu harapan kita, itu andalan kita. Baik, Mas Anies, saya akan ke topik kedua yang dipilih oleh audiens uh, tadi. Lapangan kerja, Mas Anies, Anda sempat menyebut tadi juga Anda oh, sebutkan iya. salah satu prioritas Anda: penyediaan lapangan kerja, bukan hanya di kota besar, tapi juga di kota menengah kecil, sehingga anak muda iya. tidak harus pindah ke kota besar untuk dapat pekerjaan. Ya, 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 konkretnya bagaimana, Mas? Bagaimana agenda prioritas itu bisa Anda wujudkan? Pelaku ekonomi mikro. Adalah penyedia lapangan pekerjaan yang paling cepat dan paling banyak. Paling cepat, paling banyak, itu pelaku ekonomi mikro. Misalnya, saya beri contoh, e, sewa sebuah garasi, sewa sebuah lahan, diubah menjadi sebuah warung, diubah menjadi tempat konveksi, itu langsung dia menyerap tenaga kerja. Cepat sekali. Nah, sektor mikro ini, mayoritas informal. Nah, sistem pembiayaan kita. Itu mengasumsikan hanya membiayai sektor formal, jadi usaha-usaha yang formal mudah mendapatkan akses perbankan. Tapi usaha-usaha yang sifatnya informal dan mikro, persyaratan perbankannya rumit sekali. Jadi konkretnya, melakukan reform di dalam perizinan untuk mikro supaya lebih mudah. Yang kedua, mereform aturan-aturan terkait pembiayaan supaya mereka punya akses pada permodalan dengan ada itu maka mereka bisa mengakses pasar saya beri contoh nah di Jakarta di Jakarta ini banyak sekali yang usaha rumahan itu tidak bisa mengakses pasar online kenapa tidak bisa mengakses online karena nggak punya izin kenapa nggak punya izin karena dia usahanya dalam rumah begitu dia mengajukan izin lalu pemprov DKI akan bilang tidak diizinkan anda bukan di zona usaha lah padahal zona usaha cuma daerah tertentu. Ini usaha di dalam rumah. Apa yang terjadi? Kami ubah aturan itu. Sekarang semua wilayah di Jakarta selama itu usaha rumahan, mereka bisa berusaha di rumahnya. Langsung punya namanya IUMK, izin usaha mikro kecil, langsung punya NPWP, langsung mereka bisa jualan ke pasar-pasar online. Apa yang terjadi? Perhatikan 4 tahun terakhir ini. Dulu yang berjualan di pasar-pasar online adalah makanan-makanan kelas menengah ke atas. Hari ini, warung pecel lele di pinggir jalan pun bisa berjualan secara online. Kenapa? Karena mereka punya izin usaha, karena mereka punya NPWP, dan mereka bisa akses kepada pasar. Jadi, usaha anak muda untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu disambungkan dengan penumbuhan mikro. Nah, anak-anak muda punya banyak sekali ide, gagasan untuk usaha, tapi mereka akan selalu kesulitan. Untuk bisa mendapatkan tempatnya bila aturan kita tidak diubah. Lalu dorong agar pembiayaan dari pemerintah lewat BUMN, bank-bank BUMN, lewat bank-bank swasta diberi insentif agar mereka membiayai aktivitas-aktivitas yang sifatnya mikro. Dan ini bisa dikerjakan di seluruh Indonesia. Dengan cara seperti itu maka lapangan pekerjaan akan meluas sekali. Bukan hanya sektor. Ada satu lagi, namanya reindustrialisasi kita harus membangun kembali industri-industri baru di berbagai wilayah Indonesia sebagaimana industrialisasi pernah kita lakukan di era 70-an, 80-an, awal 90-an. Kita harus lakukan itu di berbagai wilayah supaya apa? produk-produk yang dikonsumsi di seluruh Indonesia tidak hanya diproduksi di kawasan Jawa. Perhatikan banyak sekali di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, ketika tanya produk ini dibikin di mana? Produknya dibikin di Jawa. Ongkos logistiknya mahal, okay. kita harus melakukan reindustrialisasi. Itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Anies Baswedan. Um, Mas Anies, teman-teman uh, kita sekarang masuk sesi di mana saya akan mempersilahkan perwakilan dari UGM, perwakilan dari dosen, mahasiswa, dan juga nanti dari saya akan pilih random dari audience untuk bertanya ke bakal calon presiden Anies Baswedan. Um, saya kasih kesempatan. Ini kalau dosen sudah ditentukan lebih dulu. Dan saya mendapatkan nama yaitu Dr. Mada Sukmajati. Dr. Mada Sukmajati adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Silakan. Langsung ya, Mbak Nana. Silakan langsung. Terima kasih Mbak Nana atas waktunya. Selamat sore Panis. Salam sehat selalu dan selamat datang kembali ke kampus biru, kampus kita bersama. Pak Anies, partai-partai politik yang mencalonkan Pak Anies ini kan memilih nama koalisi perubahan. Jadi, tentunya nama ini merupakan fondasi utama dari berbagai program yang nanti akan diusung oleh Pak Anies, sebagaimana beberapa tadi sudah disampaikan. Nah, pertanyaan saya ini sejauh mana sebenarnya perubahan ini akan Pak Anies implementasikan? Apakah perubahan total begitu? Perubahan mayor atau minor, kalau dalam ujian skripsi ini revisinya revisi minor, revisi mayor atau ujian ulang gitu, Pak, Pak Anies. Nah, mungkin mohon itu bisa diberikan respon dulu secara gambaran besar apa kira-kira uh, visi perubahan itu yang kemudian akan diimplementasikan oleh Pak Anies, apalagi okay. jika dibandingkan dengan berbagai program yang sekarang ini sudah diselenggarakan oleh pemerintah. Up question, apa cuma ini aja. Baik, silakan Mas Anies. Nanti, yeah. nanti kalau ada waktu saya akan kasih kesempatan untuk follow up, tapi tergantung waktunya ya Pak. Silakan dijawab dulu, Mas Anies. Ya, yeah. uh, pertama ke gagasan perubahan itu Pak mungkin berbeda dengan skripsi. Kalau skripsi barangnya udah jadi Pak kemarin. Jadi kalau kita kota akatik itu barang. Kalau ini adalah kita bicara Indonesia ke depan, produk berikutnya. Apa yang sudah dikerjakan sampai dengan sekarang? itu dimulainya bukan 2014, bukan dimulai 2019, bukan dimulai 2009. Ini dikerjakan 1945. Jadi kita ini sebagai bangsa memutuskan kami merdeka untuk meraih keadilan sosial. Itu dikatakan tahun 45. Tiap lima tahun kita berhenti sejenak. Untuk apa? Kalibrasi. Apakah kita masih menuju kepada tujuan kita? Tiap lima tahun kita berhenti. Dan disitulah kita 2024 akan berada. Jadi ini bukan soal melanjutkan atau tidak melanjutkan yang dikerjakan 5 tahun 10 tahun ke depan eh, ke belakang, tapi ini soal bagaimana kita meraih yang kita tuju ketika republik ini didirikan. Jadi Pak uh, uh, Prof uh, Made, yang menjadi gagasan dari kita tentang perubahan adalah memasukkan unsur keadilan di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat. Bicakan rekrutmen mahasiswa baru, sudahkah mencerminkan prinsip keadilan? Sudahkah siapa saja berhak mendapatkan kesempatan yang sama? Itu pertanyaan sederhana. Kalau belum koreksi pembangunan infrastruktur, sudahkah pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang setara bagi semua? Saya contoh konkret: banyak yang bertanya tentang jalan tol. Pertanyaan yang muncul tentang jalan tol, coba saya berilustrasi: jalan tol yang sekarang dibangun lebarnya mungkin 80 meter, dia membebaskan tanah rakyat, tanahnya dibeli, lalu kemudian rakyatnya pindah. Pertanyaan: "Bolehkah rakyat menyertakan tanahnya di situ sehingga ketika tol itu nanti dibangun, sampai kapanpun keuntungan dari jalan tol itu juga diterima oleh orang-orang yang punya tanah yang di atasnya dibangun jalan tol?" Ini prinsip keadilan, jadi bukan pada tidak dilanjutkannya, tapi dikerjakan dengan cara yang memberikan keadilan. Bila itu dikerjakan, Pak, apa yang terjadi? Rakyat yang terlewati jalan tol, dia bukan hanya penonton mobil-mobil orang Jakarta berlalu lalang, tapi mereka merasakan keuntungan dari kegiatan investasi di jalan tol. Karena jalan tol itu investasi swasta. Contoh seperti ini, Pak, di dalam semua aspek, sudahkah aspek pendidik, kesehatan itu mencerminkan prinsip keadilan? Dalam tadi, berilustrasi soal usaha mikro, kita selama ini. Tidak memperhatikan bagaimana pemberian kredit mencerminkan keadilan atau tidak, saya beri contoh, Pak. Ketika Bapak mau mengurus kredit untuk motor, kredit untuk mobil luar biasa mudah, tapi kredit untuk rumah sulit. Di sisi lain, kalau Bapak punya rumah, punya akses, maka rumah itu nilainya akan naik terus, sementara kalau beli motor dan mobil, nilainya akan turun terus. Apakah negara akan membiarkan praktek-praktek? fasilitas-fasilitas yang tidak setara. Jadi nanti perubahan yang akan dirasakan adalah di semua aspek kebijakan di situ ada unsur keadilan yang harus dihadirkan. Itu yang direncanakan mulai 24 ke depan. Jadi bukan mengubah yang sekarang sudah ada, tapi bukan mengubah dalam artian membatalkan, tapi justru memperkaya dan membuat perubahan itu dirasakan oleh semua rakyat di Indonesia. Begitu, Pak. terima kasih. Oke. Okay pak mada apakah anda ingin follow up saya kasih waktu singkat tapi jangan membuka pertanyaan baru ya pak hanya follow up kalau anda ingin silakan singkat saja terima kasih karena pertanyaan saya penting saya sampaikan pak anies karena di masyarakat ini biar tidak berkembang ya persepsi bahwa ganti presiden ganti kebijakan kemudian ganti menteri juga ganti kebijakan nanti dan seterusnya nah mudah-mudahan penjelasan pak anies tadi bisa menginspirasi kita tadi disampaikan ya. bahwa tidak semua akan di ya. di apa dirubah secara ya. total. Terima kasih Pak Mada. Dan itu kami alami Pak ketika kemarin maju di Pilkada Jakarta. Semua yang berada di sisi incumbent selalu mengatakan hati-hati. Kalau nanti gubernurnya baru, maka programnya akan berhenti berhenti berhenti. Yang terjadi bukan berhenti, ditambahkan diberikan inovasi dan justru janji yang tidak dilaksanakan dilaksanakan oleh gubernur yang terpilih berikutnya. Baik. Uh, yang berikutnya saya kasih kesempatan kepada Profesor Popi Sulistyaning Winanti. Prof Popi adalah dosen Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM. Prof Popi ada di mana, Prof? Ada di sana. Silakan. Terima kasih, Mbak Najwa. Uh, pertanyaan saya ke Pak Anies sebetulnya terkait dengan terkait dengan uh, acara yang diikuti Pak Anis kemarin, baru saja kemarin. Pak Anies menghadiri acara Indonesia Energy Transition Dialogue tahun 2023 yang ke-6 dan pada kesempatan tersebut Pak Anies menyampaikan gagasan lima pilar menuju energi yang memanusiakan. Dari tataran gagasan tentu saja tawaran Pak Anies sangat menarik dan perlu diapresiasi. Tapi pertanyaannya gimana Pak cara meng mengimplementasikannya? how it make how to make it works? Itu pertanyaannya karena jujur saja kita kan sekarang menghadapi dilema. Di satu sisi kita harus komit terhadap berbagai macam komitmen internasional untuk merespons uh, perubahan iklim, tetapi di sisi yang lain sebagai negara yang masih tergolong pada emerging market, Indonesia mau tidak mau harus terus uh, memperhatikan kebutuhan, kepentingan, ketahanan energi yang 80 atau mungkin 90 persen masih tergantung pada energi fosil, sehingga bagaimana konkretnya Pak Anies untuk menuju energi yang menurut Pak Anies tadi, energi yang memanusiakan padahal kita punya banyak mafia batubara dan di sisi yang lain ada Uh, ke, ada apa uh, geopolitik yang di luar terkait dengan persaingan negara adidaya yeah. terima kasih nah, terima kasih Prof. Afi silakan uh, Nana boleh saya sambil berdiri? Jawab. Boleh silakan, Mas Anis. Ya, biar sambil bisa silakan. lihat. Silakan, the floor is yours. Eh yeah. uh, Bu Papi begini, terima kasih. Ibu melihat. Jadi buat yang tidak lihat barangkali kemarin diadakan diskusi tentang bagaimana transisi energi Indonesia ke depan dan tiga uh, baca pres diundang sayangnya hanya satu yang hadir untuk menjawab e, gagasan soal itu. Nah, saya sampaikan di situ lima pilar. Yang Bu Papi sampaikan betul sekali, Bu. Tantangan kita, kita memiliki komitmen dengan dunia. Dari mulai ada COP di 2009, kemudian COP20, dan dan lain-lain. Nah, apa yang kemarin saya sampaikan untuk eksekusi? Nomor satu, sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah terkait penanganan lingkungan hidup. Hari ini tidak ada sinkronisasi itu. Kalau kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten kota tidak sinkron, maka komitmen nasional tidak dijalankan di tingkat provinsi, apalagi di tingkat kabupaten kota. Lalu yang muncul adalah capaian-capaian itu tidak bisa terlaksana. Target-target itu tidak bisa terlaksana. Jadi Bu, itu nomor satu. Yang kedua. Yang kedua, kita harus melibatkan semua stakeholder termasuk swasta di dalam usaha mencapai target-target transisi ini. Nah, bila ini dikerjakan sama-sama dan serius, saya yakin bisa. Lalu, apakah kita perlu waktu untuk melakukan transisi, transisi kepada apa? Energi baru dan terbarukan EBT. Energi baru terbarukan ini prosesnya panjang, tapi harus dimulai. Nah, kami melihat ada insentif yang harus diberikan. Inilah peran diplomasi. Mungkin Ibu juga lihat kemarin terkait diplomasi. Ada pembiayaan global untuk climate crisis yang Indonesia bisa akses dan kita memiliki kekayaan alam hutan kemudian hutan hutan apa hutan tropis kemudian juga kekayaan-kekayaan uh, biologi lain yang membuat kita bisa menterjemahkan ini di dalam karbon trading mekanisme sehingga kita bisa mendapatkan bantuan pembiayaan untuk melakukan konversi ada sumber energi yang sangat besar dimiliki Indonesia namanya sumber daya panas bumi 40% dari panas bumi dunia itu ada di Indonesia. Tapi biaya untuk explo eksplorasinya mahal sekali. Dan tidak ada private sector yang berani ambil risiko. Karena itulah kemarin saya sampaikan negara harus hadir, negara invest di sini, lalu ketika sudah mulai eksploitasi baru private sector dilibatkan untuk kemudian kita punya sumber energi yang baik. Jadi terkait dengan hari ini kita masih menggunakan fosil base energi. Ini mau tidak mau akan bergeser, tapi tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang singkat. Jadi eksekusinya adalah sinkron pusat, provinsi, daerah, libatkan negara, swasta, yang ketiga libatkan internasional, yang keempat alokasikan anggaran yang cukup dari negara untuk investasi awal bagi energi baru dan terbarukan. Empat hal itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Anis. Uh, saya ingin uh, kasih kesempatan yang berikutnya ke perwakilan mahasiswa dari Forum advokasi Mahasiswa. Ada Divana Anarchia Riale atau Arsha. Arsha ada di mana? Silakan Arsha. Baik. Cek. Uh, baik, terima kasih banyak atas waktunya, Mbak Nana. Uh, selamat sore, Pak Anis. Perkenalkan, nama saya Arsya. Saya adalah mahasiswi Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Uh, jadi karena saya adalah seorang mahasiswa, Pak. Saya tuh tertarik dengan isu pendidikan tinggi yang Pak Anies bawa. Yang saya tangkap tadi dari paparan Pak Anies, Pak Anies tuh untuk melawan komersialisasi pendidikan tinggi dan juga untuk menjamin adanya akses pendidikan tinggi, Pak Anies ingin menghadirkan negara di dalam mengatasi problem-problem ini, pertanyaan saya pak, satu saja sih, cuman mungkin agak panjang. Serealistis -se apa sih pak, gagasan untuk menghadirkan negara untuk mengatasi masalah akses pendidikan tinggi, ketika kita itu berbicara mengenai pengadaan pendanaan pak, okay. karena uh, mungkin sebentar pak. Silakan. Karena dari gagasan-gagasan lain yang tadi sempat Bapak sampaikan, saya mendapati ada satu karakteristik yang sama, yaitu gagasan-gagasan Bapak itu butuh uang yang tidak sedikit. Misalkan, Pak, ada gagasan untuk intervensi negara dalam hal ibu hamil dan juga anak, di mana negara mendampingi. Pada saat itu, uh, ada juga mengenai akses kesehatan murah, ada juga mengenai pengadaan. Bangku sekolah dasar agar tidak berbentuk piramida mengerucut ke atas. Ada juga tentang uh, tadi insentif kepada bank-bank swasta agar UMKM itu tuh bisa terdorong. Baik, nah, boleh dipersingkat Arsya ya harus kasih kesempatan mahasiswa okay. lain. Baik, kekhawatiran saya sebagai mahasiswa Pak, kita ini takutnya nanti jadi lupa Pak dengan aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan karena kita terlalu fokus. Dan kita terlalu asyik berbicara hanya di tataran ide dan gagasan. Terima kasih banyak. Terima kasih Arsya. Langsung ke yang lain dulu sekalian. Bisa silahkan dijawab mas. Satu-satu langsung. Ya. Oke. Okay. Jadi begini Arsya. Pengeluaran untuk kesehatan dan pengeluaran untuk pendidikan. Jangan dipandang sebagai kos. Kalau itu dipandang sebagai kos. Maka kita akan selalu bicara bagaimana mengecilkan. Pandang ini sebagai investasi. Investasi begitu itu dipandang sebagai investasi, maka yang kita pikirkan, apa kembaliannya besok? Apa kembaliannya besok? Dan ketika kita investasi dengan program posyandu yang masif di seluruh Indonesia, memastikan bahwa dari mulai ibu hamil itu ada pasokan nutrisi yang sehat. Maka itu investasi, karena besok kita akan ketemu anak-anak yang tidak stunting, anak-anak yang ototnya kuat, anak-anak yang otaknya kuat, yang kemudian mereka bisa menjadi mahasiswa yang baik di kemudian hari. Ini return-nya berpuluh tahun, kebanyakan kita yang berada dalam politik ingin mengerjakan yang lima tahun lagi bisa difoto dan dipaparkan menjelang pemilu berikutnya. Sudah saatnya kita mengubah kebijakan-kebijakan dibuat untuk membangun manusia dan bangsa kita menjadi maju dalam jangka panjang. Itu investasi. Itulah sebabnya mengapa saya katakan tadi, hal-hal yang dasar, biayanya besar, tapi ini adalah investasi yang nantinya kita akan ambil buahnya. Mengapa kita mau keluarkan uang begitu banyak? Membangun jalan tol, membangun jembatan, membangun airport, karena kita tahu ini investasi yang akan menggerakkan perekonomian. Seperti juga ketika kita membangun sekolah, bangku yang cukup. Ketika kita bentuknya piramida, Arsa, tegakah kita bilang kepada ibu yang tempatnya di pelosok sana, Bu, anak ibu lahir, tapi kami bisa pastikan anak ibu nggak mungkin dapat SMA karena nggak ada SMA di tempat ini. Tega nggak kita katakan itu pada dia? Nggak mungkin. Kita harus bisa bangun sekolah di tempat itu. Jadi memang itu perlu biaya, tapi kita ingat biaya yang atau pengeluaran yang dikeluarkan itu mencerminkan prioritas. Kalau kita lihat APBN kita, dalam waktu 15 tahun terakhir ini mengalami lonjakan yang cukup tinggi tapi kebanyakan dari biaya itu justru dikeluarkan untuk biaya yang sifatnya operasional. Kita harus geser agar lebih banyak untuk biaya pembangunan dan biaya bangunan untuk manusia. Contoh yang sudah berhasil melakukan ini mana? Semua negara maju di Asia. Mereka maju karena investasi pada kualitas manusia sejak dulu. Korea Selatan, Cina, Jepang, Singapura, Taiwan, mereka sudah mengerjakan berat di awal. Tapi sekarang mereka merasakan buahnya bahwa mereka memiliki kualitas manusia yang baik. Komitmen itu harus ada dan itu dari mana? Dari negara. Makasih. Mas Anies, izinkan saya untuk, untuk follow up singkat. Konkretnya kalau perguruan tinggi bagaimana, Mas? Karena biaya kuliah makin mahal, tabungan orang tua selama 18 tahun. Sejak anaknya lahir dan lulus SMA, itu tidak cukup untuk membiayai ya, negara, UKT yang semakin tinggi, Mas Anies. Betul. Konkretnya apa peran negara di sini? Jadi begini, saya beri contoh. Biaya untuk melalui perguruan tinggi itu besar. Tidak kecil, ini Bu Rektor tahu persis, biayanya besar. Persoalannya, mau dibebankan kepada siapa beban ini? Menurut saya, negara harus memberikan lebih banyak. Dari yang sekarang diberikan lebih besar, dan menurut saya, menurut saya mau mampu. Hanya soal kita mau mengerjakan apa tidak. Kami pekerjakan di Jakarta, Bu. Di Jakarta itu, ini tidak masuk dalam janji. Waktu kampanye, nggak ada janji ini. Tapi apa yang terjadi? Saya menyaksikan anak-anak yang bukan dari keluarga miskin. Kalau keluarga miskin ada programnya, problem utamanya di kita itu adalah mereka yang sedikit di atas miskin. Mereka yang orang tuanya UMP, plus minus UMP, itu mereka yang tidak bisa mendapatkan biaya. Kalau yang miskin sekalian, banyak bantuannya, dan ada dapodik, ada data bantuan sosial, mereka yang sangat miskin dan miskin dapat. Problem kita itu apa? Memikirkan yang miskin saja, yang di tengah-tengah nggak -tengah, ada yang ngebantuin, dan yang di tengah-tengah inilah yang jadi masalah. Nah, saya beri contoh, Jakarta saja sebagai provinsi ini kami mereka yang statusnya orang tuanya UMP plus minus 10 persen. Jadi gaji UMP 10 persen, mereka itu mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah DKI 9 juta rupiah per semester. Dan itu diberikan pada 14 ribu mahasiswa dan kuliah di mana saja. Syaratnya apa? Diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau pemerintah kota saja itu bisa memberikan, kita saya yakin bila ada kemauan politik, maka kita akan bisa berikan alokasi yang cukup sehingga kampus-kampus bisa menjadi rumah belajar bagi mereka yang berasal dari keluarga yang di tengah ini bukan hanya yang di bawah dan di atas baik terima kasih mas anies saya akan kasih kesempatan ke floor untuk bertanya ke mas anies boleh lampunya diterangin supaya mata najwa bisa melihat lebih jelas um, yang mau bertanya oke okay. um. Oke, okay, boleh saya minta yang berbaju kuning yang mengangkat di situ boleh ke sana? Dan nanti saya akan ke atas di sebelah sana. Boleh yang berbaju kuning dulu langsung pertanyaannya? Silakan, boleh tolong perkenalkan diri dari mana? Namanya siapa? Silakan. Suara saya terdengar. Terdengar, silakan Mas. Selamat siang. Pak Anis, selamat sore. Uh, selamat sore. Uh, perkenalkan, <gul> perkenalkan. Sama saya nama saya Mumtaz dari uh, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan <gul> Manajemen. Saya aktif di Sharia Economics Forum, Pak Anis. Siap. Oke. Okay. Uh, jadi pertanyaan saya singkat saja, Pak Anis. Saya meyakini bahwa ekonomi syariah adalah solusi dari permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini. Uh, pertanyaan singkatnya adalah bagaimana? Pak Anies memandang ekonomi syariah Dan apa langkah-langkah Pak Anies ke depannya Untuk ekonomi syariah di Indonesia Baik. Karena mengingat Indonesia adalah negara Dengan uh, kaum muslim terbesar Dan uh, ekonomi syariah memang Hal yang masih bisa dikembangkan secara lebih Mendalam lagi, lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi Terima kasih Mas Muntas Kita tepuk tangan untuk Mas Muntas Dari Fakultas Ekonomi UGM Silahkan dijawab Mas Anies Muntas ini adik kelas kalau gitu Sama-sama ekonomi ya Mas? Sama-sama ekonomi, sama-sama manajemen Gini prinsipnya yang kami bawa dari tadi adalah soal keadilan. Dan ketika berbicara tentang prinsip ekonomi syariah, prinsipnya adalah bagaimana itu bisa berkeadilan. Dan pembiayaan berbasis syariah, perekonomian berbasis syariah, setahu saya bukan hanya untuk customer beragama Islam. Sistemnya memang berbasiskan Syariah, tapi penggunanya bisa siapa saja dari latar belakang agama siapa apa saja. Jadi manfaatnya bisa diraih semua. Saya melihat Indonesia tempat yang potensial untuk itu berkembang. Dari pemerintah perlunya adalah membuat regulasi-regulasi yang memungkinkan agar aktivitas perekonomian syariah dari mulai BMT sampai perbankan syariah dapat kesempatan untuk maju. BMT itu koperasi berbasis syariah dan sampai dengan perbankan. Malaysia sudah jauh lebih maju, Indonesia punya peluang untuk lebih maju berkembang dan bagian dari pemerintah adalah memfasilitasi regulasi apa yang diperlukan untuk ini bisa tumbuh. Karena ini bukan dikerjakan oleh negara tapi dikerjakan oleh non negara. Tapi itu adalah ide yang baik terkait dengan menghadirkan keadilan. Baik. Sebelum saya lempar ke teman-teman uh, yang ada di atas, saya ingin kembali lagi ke Slido, ke polling tadi, karena uh, saya ingin mengajukan pertanyaan ini karena ini pertanyaan yang juga uh, paling tinggi diminta untuk dibahas. Um, sorry, yang tadi adalah kebebasan berpendapat. Saya masih pakai patokan yang tadi. Boleh saya minta kebebasan berpendapat, Mas Anies, saya akan bertanya itu dan pertanyaannya sederhana saja. Soal kebebasan berpendapat, Mas, apa tuh? Um, kalau diminta kasih skor nilai 1-10, seberapa atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini, menurut Anda? Ini udah pada hujan semua. Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda, maka skor kita masih rendah. Selama kita masih harus menggunakan nama-nama selain kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita, maka skor kita masih rendah. Jadi, sudah tidak boleh lagi ada rasa takut dalam berekspresi. Ini ya, nah, demokrasi di kampus ini kita memperjuangkan kebebasan berbicara. Saya waktu itu mahasiswa di sini dan kita menolak segala macam pelarangan atas kebebasan pers. Ketika waktu itu di Bredel, bulat sumur depan sana menjadi saksi bahwa mahasiswa di Jogja bergerak paling awal untuk melawan pemberedelan semua media-media pada masa itu. Hari ini kampus ini harus terus juga begitu. Jadi menurut saya kebebasan berpendapat hari ini di Indonesia sedang bermasalah. Jadi nilainya berapa mas? Skor angkanya mungkin sekitar 5 dan 6. 5 atau 6? Karena kalau 6 udah lulus, 5 tuh gak lulus mas. Ada juga nggak lulusnya tujuh. Hmm. Jadi ini lima. Eh, Kalau begini, angka itu ya bisa meredusir okay. kompleksitas, ya. Jadi kita bisa terjebak di dalam kuantifikasi. Nanti bisa menyebut tujuh, delapan, nanti itu, itu apa sen saja. Dan uh, kita tidak bisa seserhana sekedar angka saja. Tapi menurut saya kita masih jauh dari harapan sekarang. Dan itu tadi saya katakan, bila ungkapan-ungkapan ini dan kampus-kampus kita menyaksikan dosen yang diperiksa, dosen bahkan dibawa ke dalam proses kriminal hanya karena mengungkapkan pandangan dari mulai di Aceh, bahkan dosen UGM lalu 2020 ada dosen yang mengalami hal yang sama di tempat ini. Dan ini yang harus diubah. Kita harus memberikan apalagi di kampus, ruang kebebasan berekspresi. Mengkritik pemerintah itu sah. Dan itu boleh apalagi dilakukan oleh kampus-kampus. Kenapa ini terjadi? Nah, bayangkan ketika ada praktek-praktek ketidakadilan, ketika ada tindakan-tindakan negara yang salah, kampus diam, kampus tidak berbicara. Lalu siapa yang berbicara? Tokoh agama berbicara, tokoh-tokoh ulama berbicara. Tokoh-tokoh Kristen bicara, tokoh Katolik bicara, tapi tokoh-tokoh Akademia tidak. Dan ini terjadi kenapa? Karena kita ada perasaan khawatir. Ini harus diubah. Jadi kebebasan berbicara nasional, tapi juga menurut saya yang paling penting dikembalikan adalah kebebasan berbicara di dalam kampus-kampus harus dikembalikan. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Anies. Saya akan ke atas, apakah sudah ada mic yang bisa ke atas supaya saya bisa lempar kesempatan. Sebentar saya lihat dulu. Um... Saya mau minta perempuan. Boleh adek yang loncat-loncat pakai baju putih dan jilbab. Aku seneng banget lihat kamu loncat-loncat ya udah. Boleh boleh yang sebelah sana. Baik. Dan saya juga akan minta pertanyaan. Saya tahu ada banyak sekali pertanyaan di uh, medsos, di uh, kolom komentar dan juga live streaming. Tolong nanti disiapkan ya teman-teman bisa bisa kita keluarkan di sana. Tapi sebelumnya silahkan adek. Namanya siapa? Oke, okay. terima kasih atas kesempatannya. Mbak Nana, perkenalkan, nama saya Rania Veta Bila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Oke, okay. sorry, oke, okay. namanya panggilannya ada cepet banget tadi. Kamu ngomongnya panggilannya siapa? Uh, Rania, Rania. Iya, yeah, betul. Oke, okay. silahkan, Rania, mau tanya apa? Uh, saya ingin bertanya soal tentang imigrasi di Indonesia. Jadi, yang... Uh, uh, ada satu berita yang saya baca akhir-akhir uh, ini. Jadi tentang turis yang hidup di Indonesia tanpa ada kontribusi tersendiri di Indonesia. Nah saya ingin, uh, seperti berita yang saya baca itu ada satu uh, uh, kelompok turis yang membuat uh, perumah, perumahan tersendiri di Bali. Tapi mereka tidak membuat kontribusi tersendiri di Bali tersendiri. Mereka tidak bisa dibilang turis, tapi tidak bisa dibilang warga Indonesia. Jadi, apa yang akan Bapak Anies lakukan untuk regulasi imigrasi tersendiri? Terima kasih, terima kasih, Rania. Silakan, Mas Anies. Rania, makasih. Uh, sebenarnya, penegakan aturan dengan adanya uh, sistem informasi yang lebih baik, maka kedatangan kepulangan itu harus terkendali apalagi statusnya sebagai turis, turis itu by definition sementara namanya juga turis, dia kesini untuk tur dan ketika periode turnya selesai, jadi ya harus pulang. nah seringkali kita tidak melakukan pengawasan, tidak melakukan penindakan dan seringkali belum tentu punya sistemnya. jadi menurut saya laksanakan aturan, perbaiki sistemnya tindak mereka yang melanggar dan gampang sekali kalau turis itu tinggal diantar ke airport, masukkan pesawat dan babai. Silakan pulang ke kampung halaman Anda. Selesai. Baik. Mas Anis, ada pertanyaan yang muncul dari live streaming. Em, um, Bahrudin. Jika terpilih menjadi Presiden RI pada 2024, bagaimana Bapak memilih menteri di kabinet yang Bapak pimpin? Satu, kompeten. Memiliki kompetensi yang relevan dengan bidangnya, dua berintegritas, punya rekam jejak yang baik, tak bermasalah. Di republik ini, banyak sekali orang yang dituding bermasalah, walaupun senyatanya tak bermasalah. Tapi ada juga orang yang sesungguhnya bermasalah, tapi selalu lolos dari pemeriksaan. Jadi, berintegritas yang ketiga dia memiliki rekam karya yang baik, rekam kerja, rekam kinerja yang baik sehingga kita bisa memproyeksikan bahwa ke depan dia akan baik. Yang keempat, dia memiliki visi yang sama dengan visi yang dimiliki oleh pimpinannya. Sehingga ketika bekerja memiliki visi yang sama. Visi itu artinya termasuk nilai. Dia mempercayai pada prinsip dasar bahwa keadilan harus ada di dalam setiap kebijakan. Kira-kira empat itu minimal uh, kriteria yang digunakan. Baik, saya ingin langsung ke pertanyaan yang sudah muncul di media sosial. Boleh tolong dikeluarkan pertanyaannya. Um, ya, untuk semua Capres, mau tanya bagaimana cara dan solusi jika kita menjadi sandwich generation? Jadi harus membiayai orang tua juga. Jadi kejepit mas Sandwich, di atas dan di bawah. Ada beban untuk membiayai, bukan hanya biaya diri sendiri, biayain orang tua, tapi juga biaya adik. Banyak sekarang mas, dede-dede kita ya. yang Sandwich Generation. Nomor satu, ketika Anda mendapatkan tanggung jawab ikut membiayai orang tua, maka jangan pernah pandang ini sebagai beban. Tapi pandang ini sebagai sumur pahala untuk Anda membiayai orang tua. Nomor satu, jangan pernah pandang membiayai orang tua itu sebagai beban, karena dia sudah membiayai Anda selama ini. Itu penting sekali. Kenapa, teman-teman sekalian? Kita ambil tanggung jawab soal ini. Apakah berat-berat ringan itu soal perasaan? Bila dijalani dengan sepenuh hati, maka itu akan bisa terasa ringan. Jadi, membesar itu menurut saya mindsetnya. Yang kedua, tentu cari kesempatan, dan cari kesempatan ini, teman-teman sekalian. Ketika Anda dapat beban sandwich begini, ingat, teman-teman, ini sesungguhnya adalah masa pembelajaran yang di kemudian hari hampir pasti Anda punya pengalaman mengelola beban yang besar. Anda, ketika nanti memimpin, Anda ketika punya tanggung jawab, Anda punya. Pengalaman pengelolaan beban yang lebih tinggi, jadi saya ingin usul pada teman-teman: jangan berharap segalanya serba ringan, segalanya serba enak. Ketika Anda ketemu tanggung jawab ekstra, pandang ini sebagai persiapan untuk dapat tanggung jawab lebih besar di kemudian hari. Jadi, cari peluang, cari kesempatan yang ulet. Kalau orang lain hanya belajar, kemudian di kosan, Anda harus belajar dan bekerja. Dan seberat-beratnya apa yang Anda alami, Anda boleh bilang pada diri sendiri. Saya bukan orang pertama yang melewati ini, pasti ada orang lain sebelum saya melewati ini. Dan if they survive, I will survive. Gitu, kira-kira baik, Mas Anies. Saya mau bertanya isu kekinian, dan saya akan tanyakan ini ke seluruh bakal calon presiden yang ada. Uh, lingkungan hidup, spesifiknya, isu rempang, Mas, um, yang kaitannya dengan proyek strategis nasional yang saat ini dijalankan pemerintah untuk pembangunan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Karena kalau kita lihat dampak dari PSN ini, konflik agraria terus muncul dan kadang menimbulkan korban kekerasan. Ada datanya mas, catatan konsorsium pembaruan agraria, setidaknya ada 32 letusan konflik agraria dan 11 diantaranya terkait dengan proyek strategis nasional. Apakah Konsep dan pendekatan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi akan diganti dengan kebijakan lain? Apakah Anda punya strategi pendekatan yang berbeda? Ya. Jadi, begitu sebuah kegiatan itu menjadi PSN, maka akan ada deretan kemudahan yang diberikan. Kan gitu kira-kiranya. Supaya eksekusinya menjadi cepat. Itulah sebabnya program-program yang dimasukkan menjadi PSN maka dia akan bisa berjalan lebih cepat dibandingkan tidak masuk pada PSN. Idenya untuk mempercepat itu fine karena itulah kita yang harapkan untuk bisa meraih kesejahteraan lebih cepat. Apa ruang yang harus diperbaiki? Satu. Penentuan program sebagai program strategis atau tidak harus ada di tangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha. Kalau itu dibalik Proposalnya dari dunia usaha, pemerintah hanya memberikan stempel, maka muncullah masalah banyak sekali. Dimulai dari teknologi, dari mana itu kita punya RPJP, kita punya RPJMN, kemudian dari sini diterjemahkan dalam bentuk program, mana yang diputuskan menjadi strategis man, nasional, mana yang tidak. Jadi penentuan PSN-nya itu kunci. Lalu di situ perlu ada partisipasi publik, nah kita seringkali tidak tahu kenapa sesuatu masuk menjadi PSN. Harus ada transparansi agar program-program yang masuk PSN bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ini bukan menjadi tempat untuk titipan. Kalau tempat untuk titipan apa yang terjadi? Siapa saja bisa titip dan kita tidak tahu apa prosesnya, apa dampaknya, semuanya masuk di dalam kategori PSN. Jadi gagasan PSN sendiri itu bukan gagasan yang bermasalah. Tetapi Kriteria masuk PSN nya harus dibuat transparan, jelas. Yang kedua, prosesnya teknokrasi. Apa yang saya maksud proses teknokrasi? Begini, teman-teman. Ketika negara punya RPJP, negara punya RPJMN. Negara menjelaskan nih, jangka panjang kita akan membangun ABCDFG. Itu teknokrasi. Tapi kalau non-teknokrasi, begini, nah, saya punya keinginan untuk investasi di sini. Sebagai pengusaha, Lalu kemudian saya mencoba untuk menawarkan gagasan ini kepada kementerian A, B, C, D, E. Lalu jadilah dia PSN. Ini namanya uh, profit orient atau profit center. Penentuannya bukan kepada kementerian publik. Begitu, nah. Jawab. Apakah itu artinya? Jika kalau nanti anda terpilih, anda akan melihat ulang daftar PSN yang ada saat ini, termasuk diantaranya. Saya tahu anda sudah sering ditanya soal ini, tapi ya. saya mau tanya lagi, mas. Ya. Di termasuk proyek ISN yaitu IKN. Dan itu bukan hanya kemudian selera presiden, selera menteri dibuka kepada publik, diberikan kesempatan untuk pembahasan bersama publik, maka program-program yang memang sejalan dengan kepentingan publik pasti akan jalan tapi program-program yang belum tentu sejalan kepentingan publik, pasti publik tidak akan menerimanya. Jadi bukan kemudian saya secara selera pribadi, satu, dua, tiga, empat, bukan. Tapi libatkan publik, dan saya percaya kalau libatkan publik, maka publik akan bisa memilih yang baik. Gitu. Baik. Um, kita kasih tepuk tangan untuk bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan. Sudah satu setengah jam bersama kita, Mas Anies. Saya ingin memberikan pertanyaan penutup, Mas. Um, tapi kita bikin... sudah selesai ya. Sudah selesai mas. Oh. Tidak terasa atau terasa atau gimana? Nggak terasa. Ya. Nggak terasa ya. Mau lanjut sampai malam tapi nggak mas. Harus adil karena setelah ini saya akan berbincang dengan Mas Ganjar Pranowo dan juga berbincang dengan Pak Prabowo Subianto. Um, mas Anies, saya mau tanya pertanyaan terakhir dan lagi-lagi supaya adil, ini pertanyaan yang akan saya ajukan ke semua bakal calon presiden. Saya mau minta anda refleksi mas. Hmm? Refleksi. Karena sebagai pemimpin itu harus punya kemampuan refleksi diri. Bukan hanya bisa memahami orang lain, bukan hanya bisa memahami rakyatnya, tetapi juga bisa memahami diri sendiri. Nah kalau bicara refleksi, itu erat kaitannya dengan kegiatan bercermin. Jadi supaya seru, saya mau minta teman-teman Mata Najwa, boleh nggak ada cermin, cermin besar di sini supaya Mas Anies bisa ngaca? Mas Anies saya akan meminta Anda untuk berbicara dengan pantulan bayangan Anda sendiri, Mas. Seolah-olah Anda berbicara dengan diri sendiri. Kapan lagi ngerjain capres suruh ngaca, kan? Mas, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan ke diri sendiri? Terkait keputusan besar mencalonkan diri menjadi presiden, refleksi atas apa yang sudah Anda jalani selama ini, rekam jejak Anda, karakter Anda, dan sekarang Anda berkeinginan jadi orang nomor satu di negeri ini. Apa refleksi diri Anda, Mas? Boleh saya minta ke depan, Mas Anis? Ini yang pada punya kamar kos belum tentu ada kacanya juga di kamar <laughs> Ini khusus mas. Ya. Baik. Jadi saya bicara di sini. Mas Anis boleh berdiri di situ. Ada tandanya mas? Jadi menyapa diri sendiri. Mas Anis biasa manggil diri sendiri ya, Pak? Anis. Anis. Oke, okay, jadi memanggil dengan nama ya. <laughs> nah kan biasanya aku, saya atau oh. bisnis, apa? Ya terserah Mas, aku nggak mau ngatur-ngatur, mohon maaf. Silakanlah kalau sama diri sendiri, Mas. Jadi gitu ya, Mas Anis. Silakan Sebentar, Anda. saya saya harus mikir dulu nih ngomong. Oke. Okay. Jadi reflektif gitu ya. Reflektif. Dari perjalanan, rekam jejak, dan apa yang ingin Anda tuju? Enggak main-main loh, Mas. Anda mau jadi orang yang memimpin 275 juta penduduk di negeri ini. Ya, Silakan, okay. Mas Anies. <tuh> ini mau mulainya juga repot ini kita. Gini. <tuh> saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Ini gak apa pertama mas. kali ini saya. Selalu ngomong ada yang kaca. pertama di mata Najwa. Nah. <tuh> <tuh> ngomong depan kamera lebih mudah daripada ngomong depan kaca pada diri sendiri. Oke. Okay. Di tempat ini di lapangan ini saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Pada tahun 89 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gajah Mada, universitas yang saya impikan sejak saya SD ketika main di lapangan ini. Tahun 91 saya menjadi ketua panitia Ospek untuk mahasiswa baru saat itu tahun kedua dan saya menyambut adik-adik mahasiswa baru yang kuliah di sini di tahun 92 saya berbicara kepada adik-adik mahasiswa baru menyampaikan kepada mereka bagaimana menjadi mahasiswa di Gajah Mada saat itu saya ketua senat mahasiswa UGM 2015 2016 saya kembali ke sini bertemu dengan di tempat ini lagi, di tempat ini lagi dengan mahasiswa baru menceritakan tentang bagaimana masa depan. Dan hari ini, 19 September 2023, anak yang waktu itu umur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila, sekarang berada di sini diminta mentukar gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk Indonesia. Anies, Anis ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu dipesankan kerja keras, rajin. Dan ketika masuk kuliah ibumu pesan, Anis yang kita miliki cuma nama baik. Jaga nama itu baik-baik. Dan hari ini sebelum saya berangkat ke Jogja, ibu saya mendoakan dan ibu saya kembali mengatakan, Anis berada di tempat ini semata-mata karena Anis menjaga nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Dan itulah refleksi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Anis Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi Mas Anis Baswedan. Terima kasih. Nana, terima Mas kasih. Anies. Terima kasih banyak. Terima kasih UGM. Teruslah jadi kampus yang kebanggaan kita. Thank you. Terima kasih.